Alright guys, kita orang nak jauh dah di balik ke kampung, meninggalkan rumah ini bersama kenangan-kenangan yang tersisa. Akan gerak menggunakan dua kereta, satu kereta ini, satu lagi kereta ini. Dua kereta. Restoran Masya, kita orang berhenti sebab nak beli lauk untuk makan tengah hari. Dah pukul dekat pukul 12, 9.55 macam tu. Kita orang berhenti kejap untuk beli lauk. Dah sampai sepuluh empat lah guys. Sepuluh empat lah. Waifu. Maaf aku cakap, tepi ni, tebingnya dah rebak. Tebing rebak. Jadi dia ni, dia letaklah benda-benda ni, jangan orang langgar. Okay gang, pukul 2.30, 2.20 macam tu. Tadi aku pergi masjid. Ni arwah adik aku banyak semayang kat sini. Aku selalu semayang kat sini berbandingkan sepertiga, sebab sini tak tahu, dia dekat dengan jalan besar, jadi senang untuk aku akses. Parking pun lebih kurang banyak juga. Dah rakam? Dah. Sinilah rakam sini. Rakam sini. Okay yang kita orang dekat sepuluh empat ni sebenarnya nak pergi dai kat Asana, Optik Asana kat Batu 10. Aku nak betulkan aku punya getah kat belakang ni. Patutlah sini. Ni kedai baru kat Asana ni. Dulu dia dekat sebelah Akhir Asril. Kenapakah dia menggunakan gambar itu? Itu bukan Will I Am ni ke? Will I Pizza. Okay, nak jauh. Selamanya mengikut menunggu mati. Okay guys, kita orang berada di Jabat Agama Teluk Inton. Jabat Agama Teluk Inton. Ambil surat nikah nikah kita orang. Bini aku boleh tak letih yang tak betul kan? Tak letih yang tak betul. Dia dah ha? Lambat ni. Sambil ambil kad tu, sambil kita orang nak tanya, ada tak bantuan zakat untuk sambil belajar? Nak tanya tu dulu. Hai saya. Macam tu tadi. Hai saya. Saya tak ada seorang, tak ada suami je pun tak apa. Ya? Wah, comel. Cik balik. Saya kat sini, saya tapi awal-awal kali tahu ya. Ya. Yeah. Ni ada kata dapat anak ke apa nanti. Jangan bawa engkat pergi CPN. Apa-apa surat engkat. Surat engkat. Sebab engkat ni hanya ubat mudah nak berkumpul mana je. Untuk urusan sama kerajaan. Anak itu anak-anak sekolah. Itu kena dokumen rasmi lah. Dokumen rasmi. Dia bagus. Senang kata. Tak ada puasa lah. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Kawin kita orang nikah. Dah nikah. Oh, siap ada nama saksi semua. Nice. Sama ke? Sama. Sama muka aku. Sama. Tak sama. Tak sama.
habis kat siapa apa makan dan minum kopi sebelum balik tu. Masuk ke okay guys, sekarang dah pukul 7:10. Kita orang nak cari balik. Business talk dengan wife aku pun dah habis. Oh ya, yeah. Pada korang yang nak beli mashed potato dengan gravy set KFC untuk korang masak kat rumah, boleh WhatsApp wife aku. Nombor dia 013-2685-889. Tepahan dah tutup. Itu siapa yang lambat ugi lah. Sekarang ni untuk batch baru, second batch, kita orang harga promosi dah tamat. Jadi kita orang back to normal, which is 15 satu set. Satu mashed potato berapa gram? 600 gram. Satu set tu almost 1 kilo lah. And then kita pun ada tepung KFC kalau nak. Satu paket 510 gram RM8.50. Kalau nak combo set mash potato dengan tepung ayam tu RM20 sahaja. Ini memang betul-betul original KFC. So apa-apa hal boleh WhatsApp dia di 013-2685-889. WhatsApp tau, WhatsApp. Jangan minta PM. PM kita orang tak layan, tak reti baca arahan.